Assalamualaikum, hai guys, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar kalian semuanya? Kali ini aku nggak nge-review apa-apa, tapi aku lagi mau cobain salah satu produk yang sebenarnya udah viral dimanapun dan udah lama banget sebenarnya ini aku lihat. Cuman aku tuh baru nyoba, aku mau coba di video aku kali ini. Bagi kalian yang bermampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan follow Instagram aku Via Auli. Langsung kita ke videonya. Guys, jadi di video kali ini kalian udah bisa lihat kan, di video kali ini aku nggak pakai alis sama sekali ya. Jadi aku masih alis asli. Jadi aku pengen cobain produk yang lagi viral, muncul terus FYP TikTok aku. Nah, kalian bisa baca di judulnya. Dan ini aku belum coba dan aku belum unboxing sama sekali. Ini dia paketnya. Paketnya segini dan aku mau langsung buka aja. Pengen kasih tahu kalian. Ini adalah salah satu barang atau makeup gitu ya guys, yang aku mau review sekarang. Aku mau cobain karena aku kepo banget. Ini salah satu stem alis gitu. Jadi pakai alis, satset-satset pakai ini. Katanya gitu guys nih. Aku buka. Tiga sih. Ini kayaknya concealernya. Ya, tuh. Ada Bepomnya sih, mudah-mudahan aman. Terus kalau yang ini kayaknya eyebrow powder stencil kitnya nih, eyebrow-nya. Nah, ini aku langsung buka aja karena katanya kan dapet cetakannya, tapi aku kayak bingung gitu cetakannya kemana ya? Apa di dalam gitu. Dan ini aku ngambil yang warna ini ya. Dark brown, warna 03. Oke. Oh, cetakannya di dalam, guys. Ini stem brow-nya. Dan di dalamnya terdapat halo ya. Terdapat sikat alis, dua sikat alis. Nih, dua sikat alis dan ininya. Oh, habis dan ini. Ini dia. Ini adalah macam-macam bentuk alis dan karetnya. Akhirnya aku nyobain ini. Girang banget. Aku nyobain ini, dia ada berapa biji nih? Nah, tuh. Dia, ini karetnya yang aku lihat di TikTok berarti karetnya di sini. Wah, ini ada 12. Guys, 12 bentuk alis. Tuh, 12 bentuk alis karena kita kan enggak tahu ya bentuk alis kita yang mana. Aku akan pilih di sini yang sesuai dengan bentuk alis aku dulu, oke? Okay? Ini macam-macam tuh bentuk alisnya. Kayak contohnya nih ini nih yang kayak gini-gini lah pokoknya. Ya, ini kayak gini. Kayak banyak deh. Oke, setelah aku lihat-lihat yang cocok di alis aku antara nomor 10 sama nomor 5. Ya, pokoknya ini tuh kayak cocok gitu sama alis aku, lumayan lah. Nah, tuh ye. Tuh ye, lumayan. Kan ini nomor 5, kalau yang nomor 10 agak meluncing gitu, guys. Nah, ini juga agak cocok tuh, guys. Jadi aku bingung nih pakai yang mana. Tapi karena depannya sama, kayaknya aku akan pilih kayaknya yang runcing ini deh, karena aku kan sukanya pakainya yang runcing di sininya. Dan sini akan kita karetin. Dia kan dapat tuh karet dulu, mau masukin terus kayak ditarik di sininya. Nah, ini udah jadi. Hah, deg-degan aku mau pakai. Tapi sebelumnya katanya kan harus di conceal dulu. Nah, ini concealernya. Aku nggak tahu brand apa. Ya, tapi ini concealernya kayak gini. Wah, panjang amat concealernya ya. Ya ini concealer, kalau kalian punya concealer yang lain mungkin nggak apa-apa kali ya. Aku mau coba dulu deh concealernya. Oh, lumayan. Lumayan ya, bisa di blend nggak? Wah, bisa di blend. Powdernya ya, ini diputer gitu aja. Cok. Oh, dia di dalamnya ada kayak powderinya gitu. Kayak ada powderinya di dalam. Terus ini kayak bubukan gitu loh. Aku coba ya. Oh, hitam banget. Hitam banget langsung blek gitu loh. Coklat tapi pekat banget. Deg-degan aku sambil beli warna ya. Mudah-mudahan aja oke ya di alis aku. Gimana nih? Gini ya. Oke, gini kan. Gini kalau nggak salah. Terus kayak guys, ini udah jadi, udah nempel, tapi aku salah. Jadi aku harus pakai, terus pakai concealernya dulu baru pakai ini. Jadi aku salah. Tadah.
Aduh, guys, ampun ampun. Akan katanya melendung, itu harus diratain lagi gitu loh. Biar nggak seleberan gitu. Aduh, nggak tahu bahasanya apa. Oke, sekarang kita mau coba belabak buah. Nah, itu Oke guys, jangan salfok sama keringat aku, emang gerah banget dan deg-degan juga. Kipas juga aku matiin biar suaranya nggak ganggu. Dan aku emang bikinnya di ruang tamu ya guys. Langsung aja itu aku tap-tap aja, aku dari tengah ke belakang. Jadi nggak dari depan, nggak sampai depan gitu. Biar aku ngasirnya tuh gampang, jadi kelihatan natural. Langsung buka aja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah lo. Hah. Jadi gimana guys menurut kalian? Aku ngaca dulu. Tinggal kita sikat pakai spulinya dia. Ya, kalau aku menurut aku ini bagus banget dan mempermudah pekerjaan banget. Cuman ya tadi agak-agak harus pakai topeng dulu, terus concealer dulu, tapi kayaknya aku gak usah pakai concealer lagi juga udah bisa deh, karena aku pakai concealer pun juga nggak menutupi alis aku gitu. Karena juga kalau misalkan pakai concealer dan aku lagi nggak pakai foundation atau cushion, dia concealernya tuh nyetak di sini. Tadi kalian lihat nggak sih pas aku buka ada di sini kan, kayak putih gitu kan. Nah tapi aku lagi kurang serak sama bagian kanan. Kalau yang kiri menurut aku nyari sempurna gitu kalau menurut aku. Tapi yang kanan aku kayak harus kayak ngerapin sedikit aja lagi gitu loh. Kayak harus aku giniin dulu gitu loh. Harus aku giniin dikit aja gitu. Nah ini tuh hampir kayak nyaris sempurna, nggak usah pakai diginiin lagi. Tapi kalau misalkan ini bener-bener yang harus dirapiin dikit gitu biar agak perfect dan sempurna gitu menurut aku, sesuai dengan kriteria alis yang aku suka gitu tuh. Hey guys, itu aja videonya. Bagi kalian yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan follow Instagram aku. Kalian komen di bawah apalagi yang harus aku coba nih, worth it banget buat kalian order ya. Tuh nih, tuni, kalau kata Shirin tuni, udah dapet cetakan-cetakannya dan segala macam, serta juga dapet 2 karetnya ya guys. Harganya cuma 34.000. Kalian bisa cek di description box aku yang sama persis sama aku, boleh banget. Aku pakai nomor 03 yang banget pakai ini nih. Untuk kalian yang nggak bisa ngalis, kalian mau banget punya alis yang rapi, nggak kayak ulet bulu ya guys. Kalian bisa lihat foto-foto aku nih yang lama. Transformasi aku pakai alis, masya Allah banget. Karena aku dulu nggak bisa ngalis, lama-lama alhamdulillah aku belajar jadi bisa. Dan sampai saat ini aku belajar lagi, ada stem alis kayak gini aku coba dan aku order, karena aku pengen punya alis yang natural gitu loh guys. Kelihatannya tuh enak dilihat dan gak ganggu gitu ya guys. Tapi syarat ya, kalau misalkan kalian mau natural, kalian cobain kayak aku tadi bikinnya, kayak di ujungnya aja, jangan semuanya sampai depan, karena bisa kayak sinchan. Jadi kalian pakai di ujungnya aja, terus kalian sikat gitu, nanti akan mendapatkan hasil yang sempurna dan natural kayak gini. Oh ya guys, aku sampai lupa uji alis ini tuh dia tuh cepet hilang atau enggak. Aku sih nggak tahu kalau misalkan kena air langsung hilang apa enggak. Tapi kalau misalkan pakai tisu, kita akan coba pakai tisu. Terus susah-susah kita hapus. Kita akan pakai tisu. Ini ngambang segini. Kalau agak kita tekan segini. Tapi masih ada alisnya, masih bagus. Coba yang kiri, ngambang kayak gini. Kalau kita tekan lagi, lumayan kayak gini. Jadi ini worth it banget buat kalian beli ya guys, asal jangan berenang ya, pasti akan hilang kayaknya sih guys. Oke, itu aja, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.